ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يقولها سبع مرات إذا قاله موقنا بذلك مؤمنا به وأنه سوف يستفيد من هذا فإنه يذهب الألم بإذن الله عز وجل. وهذا أبلغ من الدواء الحسي وأبلغ من الأقراص والشراب والإبر، لأنك تسأل وتستعين بمن بيده ملكوت السماوات والأرض بالذي أنزل هذا المرض هو الذي يجيرك منه. كذلك أيضا kemudian مؤلف رحمه الله تعالى menyebutkan hadis Utsman bin Abi Al-As bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman menanya kepada beliau tentang perihal sakit yang berada di badannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk berdoa bismillah dengan menyebut nama Allah 3 kali. Kemudian hendaklah dia meletakkan tangannya di tempat yang dia merasakan sakit. Kemudian hendaklah dia mengatakan dengan aku berlindung dengan izah Allah dan kudrahnya dari kejelekan yang saya dapati dan saya wanti-wanti. Dan hendaklah dia mengatakannya 7 kali. Dan ini adalah sebab-sebab dari kesembuhan juga. Maka selayaknya bagi manusia tatkala dia merasakan kesakitan, hendaklah dia untuk meletakkan tangannya kepada di tempat yang dia rasakan sakit tersebut. Kemudian dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah 3 kali dan a'udzu bi'izzatillah, aku berlindung dengan izah Allah dan kudrahnya dari kejelekan yang aku dapati dan aku wanti-wanti. Hendaklah dia mengatakan 7 kali. Tatkala dia mengatakan tersebut dan yakin dan beriman dengannya dan bahwasannya dia akan mendapatkan faedah dari doa tersebut, maka penyakit tersebut akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya doa tersebut lebih manjur dari obat-obatan dan lebih manjur daripada kai dan minum-minuman dan suntik. Dikarenakan engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta tolong terhadap Rob yang di tangannya kerajaan langit dan bumi dan yang menurunkan penyakit tersebut, dialah yang melindungimu darinya. Selanjutnya Syekh bin Sa'id rahimahullah menjelaskan nasihat yaitu orang yang menjenguk kepada orang yang dijenguk ketika dia sakit. Pertama, bagi orang yang menjenguk sebagaimana hadis kemarin, maka yang menjenguk mendoakan Allahumma shfi sa'atan, ketika yang sakit itu sa'at. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat bergembira untuk orang sakit ketika ia dijenguk. Selanjutnya summa dzakaral muallifu hadis Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam Nawawi menuturkan hadis Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu Utsmanu annahu yasku min maradin fi jasadihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ditanya oleh Utsman bin Affan bahwasanya beliau sedang memberitahu. Yasku di sini bukan mengadu, karena kalau mengadu tidak boleh kecuali kepada Allah. Jadi saka maknanya memberitahu fi maradin fi jasadihi. Memberitahu badan saya ini sakit boleh, tapi mengadu, mengeluh kepada makhluk tidak diperkenankan. Karena makhluk tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi memberitahu boleh. Gimana keadaannya? Iya, saya sedang sakit. Memberitahu. Tapi kalau dia mengadu, saya sedang sakit, mengadu kepadanya tidak diperkenankan.
karena mengabdi itu hanya kepada Allah. Allah Ta'ala yang menciptakan, yang menjadikan sakit, dan Allah Ta'ala yang menjadikan kesembuhannya. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakula hadha du'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu hendaknya berdoa dengan doa ini, bismillahisalasan, bismillah, bismillah, bismillah. Ini yaitu kebaikan orang yang sedang menjenguk memberitahu kepada yang sakit. Ketika yang menjenguk mendoakan, maka hendaknya yang dijenguk juga berdoa, karena doa itu adalah pengobatan yang paling cukup besar manfaatnya, langsung kepada Allah Ta'ala. Baca bismillah, nah, bismillah, bismillah. Wa yada'u yadahu ala maudhi'il alami, maka hendaknya orang itu meletakkan tangannya ke tempat yang sakit. Kalau kepalanya, ya di kepalanya. Bismillah, bismillah, bismillah. Summa yaqulu, kemudian berikutnya membaca doa yang lain. A'udzu bizzatil wa qudratihi min syarri ma ajitu wa ukhadiru. Aku berlindung dengan menyebut yaitu keagungan Allah, kemenangan Allah, dan juga kekuasaannya dari kejahatan yang aku jumpai dan yang aku khawatir atau akan dan yang aku khawatir yang menimpa kepada diriku. Yaqulu hasaba'a marratin, maka hendaknya dia berdoa pula setelah bismillah tiga kali ini, membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uqadiru tujuh kali. Dan hendaknya difahami maknanya. Ya, hendaknya difahami makna betul-betul dia mohon kepada Allah. Ini perlunya kita memahami makna. Kadang-kadang orang beralasan, saya tidak tahu, saya tidak mengerti maknanya. Orang itu mengerti setelah belajar, setelah faham. Ini harus kita fahami. Dulu kita tidak tahu apa-apa. Nah, setelah taklim, setelah belajar, tahu. Orang itu kenyang karena sebabnya makan. Tahu karena sebabnya belajar. Ini jangan sampai kita berdoa pada waktu sholat sekian lamanya lalu tidak faham artinya. Ini kesalahan kita. Dan kita menghafalkan doa, menghafalkan Quran itu lebih mudah. Bayangkan tidak ada peraturan di dunia ini yang gampang untuk dihafal, yang bisa melebihi kemudahan Al-Quran dan hadis, tidak ada. Karena Al-Quran wahyu Allah. Doa juga demikian, kita ambil dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat disayangkan orang menghafalkan bahasa Inggris, bahasa Jepang, yang lainnya untuk mencari urusan dunia, yaitu keuntungan yang dicari, sedangkan dia masalah ibadah tidak mempelajarinya atau hanya sekedar membaca tidak tahu artinya. Ini kesalahan kita. Dan ini hendaknya kita memperbaiki diri. Jadi difahami a'udzu, aku berlindung kepada siapa? Bi'izzatika, yaitu dengan keagunganmu ya Allah, berwasilah dengan menyebut sifat-sifatnya, wa kudratihi, dan juga dengan aku berlindung dengan menyebut kemampuan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, min syarri ma ajitu, dari kejahatan yang saya jumpai, dari sakit yang menimpa pada diriku, dan juga menimpa yang ku khawatir menimpa padanya. Yaqul hasaba amratin, hendaknya dibaca tujuh kali. Bismillahnya tiga kali dan doa ini tujuh kali. Fa hadza min asbabis syifai aidan. Ini juga menjadi sebab kesembuhan penyakit itu pula. Ya, kita mengambil sebab yang syar'i. Tidak boleh mengambil sebab yang ghairu syar'i atau syirki atau bid'i. Tetapi mengambil sebab syar'i, berwasilah dengan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Seperti kita manggil namanya, ya,
Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka Allah, bagi Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang baik, berdoalah dengan menyebut namanya. Selanjutnya pula di sini, fayan bahi lil insani idza ahassa bi alamin ayyadu ayatahu ala hadzal alami alami wa yaqulu bismillahi salasa. Maka hendaknya seorang jika dia merasa sakit, di mana dia merasa sakit, entah itu sakit di telinganya atau perutnya yang lainnya, maka hendaknya meletakkan tangannya di tempat yang sakit, baca bismillah, aku sebut namamu ya Allah, 3 kali bismillah, bismillah, kemudian a'udhu bi'izzatillahi wa kudratihi min syarri ma ajitu wa uhadiru, yaquluha 7 marratin, yaitu 7 kali. Dan ini perlu pula kita beritahu ya, yaitu karena kita tidak lepas daripada sakit. Para santri juga demikian, akhwan juga demikian, ketika sakit maka beritahu, ayo baca ini, difahami maknanya. Dan ini paling kuatnya obat, karena langsung dia memohon kepada Allah, mengadu, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembuhkan penyakit. Tentunya idza qalahu mungkinan bidzalik, apabila dia berdoa dengan doa ini yakin bahwasanya hanya Allah penyembuh. Tapi dia berdoa seperti tapi hatinya bergantung pada dukun, bergantung pada azimah, tidak ada artinya. Ya. Ketergantungan kita hanya kepada Allah. Allahus samad. Hanya Allahu al-muhtaj, hanya Allah yang kita tuju. Ya, yang lainnya tidak memiliki apa-apa. Manusia yang lain seperti kita. Ya, makhluk yang lain pun juga seperti kita. Mereka makhluk tidak memiliki kemampuan untuk menolak musibah yang menimpa pada dirinya, apalagi mau menolak musibah yang menimpa pada yang lain. Ya, seorang dukun yang diminta-minta dia sendiri sakit. Bagaimana kita minta berobat pada yang sakit, minta kesembuhan pada yang sakit? Mu'minan bihi, kita cuma imaninya, meyakini bahwa Allah Ta'ala hanya penyembuh, mengimani bahwa hanya Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Betul-betul kuat dalam hatinya, bukan hanya dalam lisannya, tetapi berharap pula dengan hatinya, mengingat pula kepada dengan hatinya bahwa mengiman meyakinannya Allah Ta'ala penyembuh. Wa annahu saufa yastafitu min hadza, maka dia akan bisa mengambil faedah dengan doanya yang diucapkan oleh lisannya dan juga yang diyakini diimani oleh hatinya. Inilah kadangkala kekurangan kita, membaca cepat sekali doa tapi ditanya tidak tahu maknanya, tidak faham. Ada lagi yang hanya sekedar bergantung amin. Ya, yang lain berdoa minta didoakan, dia ngimam. Doa itu kebutuhan kita. Ketika ditanya, kamu tadi mengamini apa? Tidak tahu, yang penting amin. Ini adalah kesalahan dari orang yang berdoa. Wa annahu sawfa yastafitu min hadha fa innahu yadhhabul alam bi idznillahi ta'ala, maka sungguhnya doa ini akan menghilangkan atau menjadi hilangnya sakit dengan izin Allah Ta'ala, atau yudhhibul alam, akan bisa menghilangkan penyakit tentunya dengan izin Allah. Wa hadha ablahu min at-tawai, dan ini lebih, yaitu lebih kuat dan juga lebih terkesan dan juga lebih menarik, atau pengaruhnya lebih kuat, minat dawail khissi, daripada obat-obat yang khissi itu maknanya yang dirasakan oleh anggota badan kita, daripada pil, tablet, ya, yang lainnya.
Kadangkala orang bergantung kuat dengan obat itu, tidak bergantung kepada Allah Ta'ala ketika dia berdoa. Makanya keliru. Makanya kadangkala orang itu tidak sembuh karena apa? Bergantungnya salah. Itu obat, ya, itu makhluk, ya. Yang membuat obat adalah manusia, tetapi yang menyembuhkan obat hanya Allah. Obat itu as-sabab wal musabbib, yang menjadikan sebabnya Allah. Ini perlu difahami. Jadi kita baca bismillah, keyakinan kita obat ini hanya perantara yang itu dibolehkan oleh Allah Ta'ala dan juga dianjurkan kita, namun dalam hati kita tetap ketergantungan kita kepada Allah. Oleh karena itu para ulama ketika doa dikabulkan walaupun obatnya sederhana. Sekarang banyak orang kalau udah obat itu mahal mesti bisa menyembuhkan. Berapa banyak orang sakit kebingungan dengan sakitnya, dikasih generik enggak mau, ini obatnya terlalu murah. Padahal obat itu kadangkala sama juga dikemas, yang kalau yang memberi dokter spesial dan lain dengan dokter biasa. Keyakinan-keyakinan seperti ini harus kita buang. Ya. Boleh kita menanya tentang obat. Karena ma anzalallahu ta'an illa dawa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Itu hadisnya. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Maka kita menanya kepada yang tahu, tapi bukan berarti bergantung hati kita kepada orang itu kemudian bergantung kepada obatnya. Ini kesalahan. Berapa banyak orang itu tinggal sakit dikabarkan oleh dokter, wah ini hanya beberapa menit sudah ada nyawanya, ternyata masih 5 tahun hidupnya. Karena mereka, wah ini tidak ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya, kecuali tua dan mati, tidak ada obat. Cuma semuanya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Makanya kita disuruh mencari. Ini perlunya kita membereskan niat hati. Mata melihat obat, jangan sampai bergantung manusia itu kepada obat, tetapi bergantung kepada Allah. Wa ablahu, dan itu lebih kuat atau lebih, yaitu mengesan, minal akrosi, daripada tablet-tablet atau pil. Wasyarabi, dan juga berupa cairan minuman. Wal ibri, dan juga berupa suntikan. Suntikan itu hanya sekedar wasilah, perantara. Tatkala Allah Ta'ala tidak mendaki, ya tidak akan sembuh. Berapa banyak orang ketika dia, yaitu datangkan dokter ini semua dikelilingi, ketika Allah Ta'ala menjadikan harus mati, mati. Ini penyembuhan yang menyembuhkan Allah. Hanya saja kita, yaitu dianjurkan untuk berobat bagi orang yang sifatnya imannya itu tidak kuat. Tapi kalau orang itu kuat imannya, nah saya hanya berobat dengan berdoa kepada Allah, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau orang kalau tidak berobat, dia ada nanti akan berbicara ini berbicara itu, kamu harus memohon kepada Allah. Boleh kamu berwasilah dengan minum obat, tapi ketergantungan kamu jangan pada obat. Kenapa? Li'annaka tas'alu au tasta'inu biman biyatihi malakutus samawati wal ard. Karena engkau orang yang sakit sedang memohon, meminta pertolongan kepada zat yang di tangan Allah Ta'ala kerajaan, pemilikan langit dan bumi. Semuanya itu miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati ma fil ard. Bagaimana miliknya Allah Ta'ala, lalu kita minta pada dukun, minta pada azimat, minta kepada ustaz, minta kepada kiai yang mereka juga sakit. Memohon hanya pada Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Billadzi anzala hadzal marad, karena Allah Ta'ala yang menurunkan penyakit sakit untuk menguji kita. Diuji orang sakit siapa yang bersabar dan tetap berharap kepada Allah. Sakit untuk orang beriman ada manfaatnya.
dengan menimpanya sakit menghapus dosa. Dengan bersabarnya, bersabar adalah amal hati, menahan diri dari sesuatu yang tidak disenanginya, maka termasuk dapat pahala. Berharapnya pula kesembuhan kepada Allah, dapat pahala pula banyak. Orang mukmin itu tidak ada ruginya. Sakit beruntung, sehat pun juga beruntung jika kesehatannya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk maksiat. Ya. Karena itu orang sehat seperti para pemuda, gunakan kesehatan pemuda itu. Karena kalau sudah tua hilang kenikmatan pemuda, kekuatan pemuda sudah dicabut oleh Allah. Digunakan untuk menuntut ilmu, beramal soleh, menjauhi amalan-amalan yang tidak ada faedahnya, bersendah gurau, ngakak, tertawa, nah, ya. Bercerita panjang, ngobrol, ini harus kita jauhi. Ngakak, tertawa, berbahak-bahak itu mematikan hati. Adh-dhahiku tumitul qalba. Ya. Sering tertawa itu mematikan hati. Maka Allah berfirman, wa tadhakuna wa la tabkun. Kenapa kamu sering tertawa, tidak sering menangis? Ya, obrolan yang lain divideokan. Ya, ini keliru. Maka beritahu orang-orang yang sifatnya memvideokan yang lain, obrolan ngakak ini. Kita jangan membuat ketawanya orang. Buat mereka menangis. Ingat tentang dosanya. Ya. Maka ini yang harus kita pahami. Beda dengan orang kufar, tidak ada kendalinya dia. Mereka berbuat sesuai dengan hawa nafsu. Orang mukmin harus segala sesuatu dengan dalil. Ya. Ini kadangkala kita ada satu acara yang kita lupa dalam masalah hal ini. Padahal beliau Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diucapkan oleh lisan kita selalu dalam pengawasan, selalu dalam catatan, yang itu akan ditimbang. Terutama kepada wanita, jangan banyak berteriak, tertawa, nonton ini lalu berlomba-lomba membesarkan tertawanya, ini aib. Yang harus dijaga. Dan kewajiban kita masing-masing, kalau perlu ada kegiatan suatu yang lainnya, perlu menanya dulu kepada orang punya ilmu. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena sekarang dengan berkembangnya, yaitu kemajuan segala suatunya mau diamalkan karena ada si fulan dan si fulan. Tidak, sandaran kita bukan fulan dan fulan. Sandaran kita din. Wa kadzalika aidan, demikian juga berikutnya hadis. Wa kadzalika aidan hadisu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian juga hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Annal insana idza zara maridan lam yahdhur ajaluhu. Apabila orang sedang diam menjenguk, menziarahi, menjenguk orang sakit yang mana belum hadir ajal, mana belum mati, yakni laisa alladhi fihi maradul maut, bukanlah sakitnya karena mendekati kematian. Ada sakit mendekati kematian, ada sakit yang itu tidak mendekati kematian. Karena bukankah kita sering sakit tapi belum meninggal? Ada lagi sakit yaitu mengantarkan kepada kematiannya. Faqala, ini adabnya bagi orang menjenguk. Ya, kita bukan hanya sekedar membawa buah-buahan yang kadangkala dirasakan pahit oleh mulutnya orang yang sakit. Ya tidak mengapa kita memberi dan itu baik. Bayut ilmun at-ta'am. Tapi lebih daripada itu doa, ini yang lebih dahulukan. Ya, karena buah-buahan di mana tempat kita bisa membeli. Doa kadang-kadang manusia lupa.
bahkan diajak untuk bicara banyak jangan. Nasihati kesempatan yang baik. As'alullahal azim rabbal arsil azim ayyasfiyaka wa yu'afika. Ini doa. Dan yang pertama yaitu doa Allahumma shfi fulan. Kemudian di sini as'alullahal azim rabbal arsil azim ayyasfiyaka wa yu'afika. Aku mohon kepada Allah. Ini yang menjenguk, aku mohon kepada Allah. Bukan mohon pada yang lain. Ya mana al-azim maha agung. Yang memiliki aras, yang mempunyai aras yang agung. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepadamu dan menyehatkan dirimu. Ya. Ini kalimat atau doa yang harus disampaikan orang yang berkunjung atau menjenguk kepada orang sakit. Dan karena orang sakit itu bukan butuh yaitu makanan. Ya, karena makan sudah ada. Bukan butuh yang lain, butuh bagaimana kesembuhan dari Allah Ta'ala dan dari saudaranya yang mendoakan. Ya, bukankah ada orang kita sembuhkan, doakan saya ya. Jadi seandainya kita tidak memiliki apa-apa, menjenguk dulu kan untuk mendoakan. Ada pun kita membawa sesuatu, alhamdulillah, kebaikan. Kalau dua-dua kebaikan. Kebaikan pertama kita mendoakan yang menjadi sebab yaitu gembiranya hatinya, lapang dadanya, dan juga menjadi sebab pula merasa senang sedia. Yang nomor dua membahas sesuatu yang lain mungkin juga akan menutupi apa menjadi kebutuhan perutnya. Tapi yang pertama ini adalah lebih sangat dibutuhkan. Karena yang pertama ini tidak ada alasan orang tidak bisa mendoakan. Tapi yang kedua membawa sesuatu, kadang kalau dia orang miskin tidak mampu membawa sesuatu, maka tidak mengapa kita datang tapi mendoakannya. Berapa kali? Sab'a marratin, yaitu 7 kali, diulang 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsil azim ayyasfiyaka aw wa yu'afika. 7 kali. Apa katanya beliau? Illa syafahu Allah min dzalikal marad. Melainkan Allah akan menyembuhkan penyakit orang itu. Tentunya ketika dia dalam keadaan belum dicabut oleh Allah Ta'ala nyawanya. Disembuhkan pula bukan kadangkala langsung, kadangkala perlu waktu. Kadangkala pula disembuhkan dengan kelapangan hatinya. Didoakan, Allah Ta'ala mengabulkan doa. Gembira kan? Berarti hilang sakit sedihnya dengan kedatangan, dengan berganti dia gembira karena didoakan. Jangan khawatir Allah Ta'ala itu penyembuh. Tapi engkau harus bersabar. Bukankan orang kerja mencari kekayaan bersabar dia, kehujanan, kepanasan, dapat sedikit, besok lagi banyak lagi, besok lagi lebih banyak lagi. Beritahu. Orang berdoa juga begitu. Orang sakit, engkau dikasih sakit ini, Allah Ta'ala berbuat baik pada dirimu untuk menghapus dosa-dosamu. Maka di akhirat tidak dihapus, di akhirat tidak dihukum. Kemudian kita doakan bersabar. Kami berdoa senang setia. Dan jangan kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang membuat sedih mereka. Selanjutnya pula, hadza idza lam yahduril ajalu. Ini apabila memang belum saat waktunya mati. Amma idza hadaral ajalu fala yanfa'u tawa'u walal qira'atu. Tetapi kalau sudah tiba ajalnya kematiannya, tidaklah bermanfaat obat itu untuk orang yang mati itu. Walal qira'atu, dan juga tidak pula manfaat bacaan itu. Namun kita tetap mendoakannya. Artinya kalau sudah Allah Ta'ala menentukan dia harus mati, ya, ya
itu tidak ada manfaatnya, namun kita tetap disuruh mendoakan. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, wa qala wa likulli ummatin ajal. Setiap umat ini ada waktu kematiannya dan juga ada waktu sakitnya, ada juga waktu sehatnya. Dan kalau kita hitung, lebih banyak sehat kita daripada sakit. Makanya Nabi siapa yang diuji oleh Allah Ta'ala sakit ramah? Nabi? Nah, Nabi siapa? Nabi Ayub. Sampai istrinya mohon, kenapa kamu tidak mohon kepada Allah Ta'ala? Subhanallah. Yaitu bicaranya orang punya ilmu, Allah Ta'ala memberi kesehatan kepada saya lebih lama daripada sakitku. Orang beriman seperti itu tidak mengeluh dia. Nah, berdoa pula, tapi jawabannya subhanallah menyenangkan. Allah memberi kesehatan diriku lebih banyak daripada sakitku, dan itu terbukti. Satu tahun berapa sakit kita dengan dibandingkan sehat kita? Hanya saja Allah Ta'ala menimpakan kita sakit karena ada manfaatnya, ada hikmahnya. Orang itu akan berusaha merasakan nikmatnya sehat kalau pernah sakit, merasakan nikmatnya segar air ketika dia sedang haus, merasakan nikmatnya makan ketika sangat lapar. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu ada hikmah, manafik yang banyak sekali yang kita tidak bisa menghitungnya. Karena itu apapun yang menimpa pada diri kita, hanya kita selalu zikrullah, tidak mengeluh, tidak menyalahkan Allah Ta'ala, tapi kita khusnidham. Ya Allah, mendaki kami ini menjadi agar kami menjadi orang baik. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, itu hadisnya. Sungguhnya Allah Ta'ala apabila mencinta satu kaum diuji, diuji dengan kemiskinan, diuji pula dengan kesakitan, diuji pula dengan kerutan hidup, diuji pula dengan banyak orang memfitnah, banyak orang ngerasanya tidak mengapa. Itu semuanya ujian, mesti akan menimpa kita, tapi kita akan dinilai Allah Ta'ala siapa yang bersabar dan siapa yang bersungguh-sungguh. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Lalu Allah menjelaskan, fa idza jaa ajaluhum, maka apabila sudah datang ajal mereka, entah itu ajal kesehatannya atau ajal sakitnya atau ajal kematiannya, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa mereka minta tunda sesaat pun, wala yastaqdimun, dan juga tidak pula bisa minta dimajukan, karena Allah Ta'ala fa'alul lima yurid, Allah berkehendak apa yang Allah kehendaki, tidak ada satu pun yang bisa menolak kehendak Allah. Justru kehendak kita apabila Allah Ta'ala tidak menghendaki, tidak akan wujud. Karena itu Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kamu bisa berkehendak kecuali Allah yang menghendaki. Makanya apapun kita mau berbuat, sisipkan kalimat insyaallah. Saya akan berkunjung di rumahmu insyaallah. Nah, itu orang berahli tauhid. Bukan pasti saya kunjung ke rumahmu, tidak boleh. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadha illa ayyasha Allah. Itu adalah firman-Nya Allah. Jangan kamu sekali-kali mengucapkan sesuatu, besok akan saya berbuat ini, kecuali dengan insyaallah. Selanjutnya, wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam takhala ala a'rabiyin ya'uduhu, bakana idha takhala ala man ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Rahul Bukhari. Wa anhu maknanya dari Abu Hurairah, wa an ibni Abbas. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka karena beliau
sering di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mustahil kalau hadisnya banyak, melihat, mendengar. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam takhala ala a'rabi. Pernah beliau masuk ke rumahnya salah seorang Arab Badui. Orang Badui maknanya orang Arab yang ada di pegunungan. Kota. Inilah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjenguk bukan hanya orang kaya. Yang dijenguk bukan orang yang hanya punya kedudukan, tetapi dijenguk pula umatnya. Apalagi dia itu Muslim, ya, merupakan saudara yang kuat. Ia mengalahkan persaudaraan nasab. Diingatkan itu yang bersandar kepada tangannya itu. Wa kana idza takhala bangun. Wa kana idza takhala ala man ya'utuhu. Apabila beliau masuk kepada orang yang beliau menjenguknya, qala la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, la ba'sa maknanya tidak sakit. Akan hilang sakitmu insyaallah. Tahurun suci, bersih dari penyakit insyaallah. Rawah Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Ikra. Bismillah. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Naqala al-mu'allif rahimahullah fi kitabihi Riyadhus Shalihin fima yud'a bihi lil marid. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam takhala ala a'rabiyyin ya'uduhu wa kana idza takhala ala maridin ya'uduhu yaqul la ba'sa tahurun insyaallah. Nah, telah dinukil oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, fima yud'a bihi lil marid, apa yang harus dibaca untuk orang yang sedang sakit. Ya, maknanya kita membaca apa ketika kita menjenguk orang sakit, kita membaca apa ketika kita sendiri sakit. Subhanallah, orang mukmin bersambung terus, tidak putus hubungannya dengan dirinya dan juga dengan orang sakit, berhubungan dengan Allah. Yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah salah seorang Arab Badui, yang mana maksud masuk rumah ini bermaksud untuk menjenguknya. Dan saat itu beliau ketika menjenguk masuk ke rumah orang Arab Badui ini dalam keadaan sakit, lalu mengucapkan atau berkata atau berdoa, la ba'sa tahurun insyaallah. Nah, kamil. La ba'sa yakni la syiddata 'alaika wala adza. Nah, itu makna la ba'sa, maknanya tidak berat sakitmu ini. Nah, tidak berat sakitmu. Wala adza, dan juga tidaklah sakit. Jadi memberi tahu, nah, sebentar saja sembuh insyaallah. Allah taala belas kasihan pada hamba yang beriman. Gembira. Namun kalau dikatakan wah ini penyakitmu tidak ada obatnya, sedih dia. Beri kabar, sebentar, sabar dulu. Mohon pada Allah, sembuh nantinya. Sebentar itu panjang, namanya sebentar. Bisa juga setengah jam, bisa satu jam. Tapi senang orang itu. Makanya ada hadis, basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, jangan dibuat mereka lari itu sedih. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Ini kaidah. Bagaimana kita hubungan kita dengan umat Islam, selalu memberi kelonggaran, memberi kabar gembira. Kalau kamu mau bertobat, insya Allah Allah akan menerima tobatmu dan Allah akan mengganti dirimu dengan mendapatkan petunjuk. Kalau kamu mau berdoa pada Allah Taala, menjauhi, meninggalkan jimatmu, ya, pusaka-pusakamu, yakin Allah akan menyembuhkan. Tinggalkan itu, ketergantunganmu kepada benda-benda yang keramat itu harus kamu jauhi.
Karena ada hadis man 'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang hatinya bergantung kepada sesuatu, Allah Ta'ala dia mengurusi. Nah, ya. Kesempatan terutama kesempatan orang yang kita sakit, kalau dia masih bergantung, buang kerismu itu dulu. Tumbal-tumbalnya suruh keluarga membuang. Biar Allah Ta'ala memberikan kesembuhan pada dirimu. Nah, ya. Ini kalimat yang baik, kesempatan untuk menasihati ketika dia sakit. Amal-amal dia yang jelek, beritahu ini tinggalkan, tinggalkan. Taib wala ada enak kamil tahurun. Tahurun yakni hadza tahurun insyaallah. Wa innama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam insyaallah li anna hadza jumlatun khabariyatun wa laysat jumlatan du'aiyatan. Naam. Kenapa beliau menjelaskan tahurun insyaallah? Li anna hadhihi jumlah khabar, pemberitahuan. Insyaallah sakitmu sembuh. Di sini walaisat jumlatan doa, iya, bukan jumlah doa. Kalau kita berdoa Allah maghfirli, insya Allah tidak boleh. Ya Allah ampuni saya jika Allah menghendaki, menunjukkan kita tidak perlu kepada Allah. Tapi insya Allah penyakitmu sembuh. Lah baksa, enggak apa-apa. Insya Allah penyakitmu sembuh. Itu pemberitahuan. Jadi kalau pemberitahuan boleh, kalau doa ya Allah, Allah merhamni in syi'ta, tidak boleh. Ya Allah rahmati saya kalau engkau mandeki. Seolah-olah kita ini tidak butuh pada Allah dan perlunya ada ditekankan Allah, ditekan Allah Ta'ala. Kalau engkau ya Allah mau, yaitu mandeki, ya sembuhkan saya, rahmati saya. Seolah-olah kita ini tidak butuh kepada Allah dan seolah-olah perlunya dibesarkan Allah Ta'ala itu. Nah, ya. Tapi kalau pemberitahuan tahur insya Allah, la baksa tahun insya Allah, maka itu pemberitahuan. Nah, kena lanjutkan. Nah, lianna doa yang bagi lil insani ayyajzima bihi. Ayyajzima. Nah. Ayyajzima bihi. Nah, karena doa ini kewajiban manusia untuk betul-betul azam, ya, dan memastikan jazam, ya, betul-betul mohon kepada Allah, bukan membanyak, betul-betul permohonan lisannya itulah ungkapan dari hatinya. Kadang-kala orang itu berdoa pada Allah tapi hatinya bergantung kepada azimatnya, bergantung kepada dukun bukan peramalnya. Ini gimana mau dia sakit tapi dia berbuat syirik kepada Allah? Nah, ini bahaya. Sudah tidak sembuh, mati dalam keadaan syirik lagi. Tapi kalau kita mohon kepada Allah telah meninggal dunia, manusia meninggal dunia. Meninggal dunia itu sembuh dari sakitnya. Ya. Orang mati tidak sakit. Kalau sudah dihidupkan nanti dilihat nanti pahala dan juga dosanya. Nah. Wala yakul in syi'ta. Nah, jangan mengatakan ya Allah isfini in syi'ta, tidak boleh. Ya Allah sembuhkan aku jika engkau mendaki, tidak boleh. Ya. Tetapi pengkhabaran la baksa tahur insyaallah, dia mengapa? Karena itu pemberitahuan. Taib kamil. Walihada nahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ayyakura rajulu Allahumma aghfir li in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, wala takul hada. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ada salah seorang yang ketika dia berdoa Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, Allahumma rzuqni in syi'ta, Allahumma hadzibil ba'sa in syi'ta, tidak boleh. Ya. Karena permohonan harus ada jazm, yakni kepastian dalam hati kebutuhan dia kepada Allah Ta'ala, tidak digantungkan dengan kehendak. Karena kita ini butuh hanya kepada Allah. La taqul hadza, jangan kamu mengatakan di sini seperti ini, li anna Allah la mukraha lahu. Karena Allah Ta'ala tidak bisa dipaksa. Ya. Tidaklah dipaksa. Taib nan. In syaa ghafara laka wa rahimaka. Wa in syaa lam yaghfir wa lam yarham. Naam, ini kalimat yang tidak boleh. In syaa ghafara laka wa rahimaka wa in syaa lam yaghfir wa lam yarham.
Ini menunjukkan tidaklah butuh manusia itu kepada Allah. Padahal Allah Ta'ala al-muhtaju as-somatu. Jika Allah Ta'ala menghendaki, ya Allah Ta'ala akan mengampuni dirimu, dan juga Allah Ta'ala akan merahmatimu. Jika Allah Ta'ala tidak menghendaki, ya Allah Ta'ala tidak mengampuni kamu, tidak pula merahmati kamu. Ini tidak boleh. Ya, tapi kita mohon ya kepada Allah Ta'ala. Allahumma firlahu, Allahumma arhamu, Allahumma sabbit qalbahu. Tidak boleh insyikta, ya Allah. Karena itu doa harus jazm, dan betul-betul kita ini hanya butuh kepada Allah. Nah, fala yuqal insyikta illa liman lahu mukrah. Nah, tidak boleh dikatakan insyikta jika engkau mendaki, kecuali bagi orang yang sifatnya dia dipaksa. Auliman yastadimil ata'a, atau bagi orang yaitu untuk ya mengagungkan. Kalau kepada seseorang boleh kita. Kalau kamu berkehendak untuk memberi bantuan saya, silakan. Karena manusia. Tapi kepada Allah Ta'ala tidak boleh. Karena Allah Ta'ala al-ghaniyyu. Maka Allah menjelaskan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Wahai manusia, kami itu butuh. Tapi kalau kita pinjam, kalau kamu berkenan saya mau pinjam sepeda saya, boleh. Karena orang itu butuh dengan sepedanya. Nah, kalau berkenan pinjami saya duit, kalau berkenan saya minta barang itu. Tapi kepada Allah Ta'ala kita harus jazm. Karena kita semuanya butuh, semuanya segala sesuatu itu dari Allah. Kebutuhan kita pada Allah Ta'ala, tidak butuh kepada yang lainnya. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala la yata'adhumuhu syai'un, fa'idha sa'alta Allah falatakul insyikta. Maka sungguhnya Allah Ta'ala tidak perlu dibesarkan dengan sesuatu. Maka apabila kamu mohon kepada Allah Ta'ala, janganlah mengatakan insyikta. Amma qawli insya'Allah fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam la ba'sa tawurun insya'Allah. Adapun yaitu perkataan insya'Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa tawurun insya'Allah, fahadha li'annahu khabarun. Karena ini pemberitahuan. Fatafa'ulun, dan juga optimis, berharap suatu kebaikan. Fayaqulu la ba'sa bi'ayyan fi'ayyakuna bi'ba'sun. Ya, yaitu meniadakan sesuatunya dari penyakit. Summa yaqulu insya'Allah. Ya, li'annal amra kullahu bimasyiatillahi azza wa jalla. Karena semua perkara ini ada di dalam kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi kalau pengabaran boleh, namun kalau doa tidak boleh ditambahi in syi'ta atau in yasha'illah. Fa yu'khadhu min hadzal khatis, maka yang dapat diambil penjelasan dari khatis ini, annahu yanbahi liman 'ata maridan idza takhala 'alayya yaqula la ba'sa tahurun insyaallah. Yang dapat diambil dalam khatis ini, seharusnya atau kewajiban bagi orang mukmin yang menjenguk saudaranya apabila sedang masuk, maksudnya la ba'sa tahurun insyaallah, pemberitahuan, enggak apa-apa, suci, sembuh insyaallah. Ya, itu pemberitahuan. Namun doanya tetap tadi kita mendoakan Allahumma shfi. Disebut namanya Allahumma shfi Ahmad, jangan ditambahin insyta. As'alullahal azim rabbal arsil azim ayyashfiaka wa yu'afika. Ini nomor tiga, sebelumnya yaitu la ba'sa tahurun insyaallah. Saya mengetahui setiap penyakit ada obatnya, tetapi sudah bertahun-tahun penyakit saya tidak sembuh. Bukan tidak sembuh, belum sembuh. Dokter memvonis ini adalah penyakit seumur hidup. Itu perkataan dokter, bukan menjadi pegangan kita. Saya menyerah. Kita harus tawakal kepada Allah. Berdoa terus, berdoa sekali,
pahalanya 10, berdoa 10 kali, 10 kali 10 kali 700. Karena doa itu ibadah. Dan berapa banyak orang lalai berdoa ketika sakit. Nah, ya. Manfaatnya berdoa terus. Jangan mengeluh. Ya. Jangan mengurut saya sudah berdoa tapi masih sakit, enggak boleh. Itu namanya istijal. Ya. Berdoa lah. Kemarin sudah berdoa lah. Kemarin kan berdoa, sekarang harus berdoa lagi. Kemarin makan, sekarang makan. Kemarin berdoa, sekarang dia mau berdoa, kan khianat dia. Makan kemarin makan, sekarang makan lagi. Ya. Kemarin berdoa, sekarang berdoa lagi. Karena doa itu adalah ibadah, makan kebutuhan untuk perut kita. Jika perut ini perlu diisi beberapa saat untuk kesehatannya, maka hati perlu memohon kepada Allah, lisan bermohon kepada Allah Ta'ala untuk kesehatan di imannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan diupayakan dokter pun, yaitu jangan sampai membuat pesimis. Ya. Beritahu, insya Allah tahur, labak saya tahur insya Allah. Senang, keluarganya senang, lalu meninggal dunia tidak mengapa. Nah ini memang ajalnya sudah tiba. Ketika membaca doa tersebut, bolehkah sambil memijat bagian yang sakit? Boleh memijat. Nah, berdoa kita mana yang sakit? Sambil dia sendiri juga, karena suatu saat penyakit itu perlu dipijat, urat atau yang lain, sambil berdoa boleh. Dan adalku, dan juga beliau menyenangi pengobatan tersebut pula. Wallahualam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.